Selamat pagi, Komandan. Salam presisi. Mohon izin saya Kanit Laka, Polres Payang. Jadi melaporkan untuk peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas out control. Yang mana pada hari Selasa tanggal 10, tepatnya jam 8 malam tadi, telah terjadi laka tunggal. Mobil yang sudah dievakuasi, yang mana melintas dari arah Bengkulu menuju ke arah Curug. Jadi sekitar jam 8 malam, mobil hilang kendali sehingga masuk ke dalam jurang yang kurang lebih 20 meter. Jadi saat ini telah kita lakukan evakuasi, untuk mobil sudah kita pinggirkan. Sementara korban tidak ada, baik supir maupun penumpang, hanya tafsiran kerugian materi kurang lebih di angka 15 juta. Sementara demi yang dapat kami laporkan, untuk situasi lintas kembali normal dan kondusif. Selamat pagi, salam presisi.